Makanan di dalam kaleng untuk dijadikan makanan. Iya, biasanya dempet. Apa ini bahasa mana ini, Pak? Kamus besar bahasa Indonesia ada enggak dempet? Berdempetan. Para penonton saling berdempetan. Kalau dempet itu Pak ada kembar dempet. Itu. Masa kembar beda janin. Beda rahim. Ya maksudnya gitu. Iya, Pak. Tapi kan itu kata-kata dempet. Kata dempet. Yeah. Itu betul mana? Ini. Pakai kata-katanya. Gimana berdua yang ngomong? Kata dempet dan dekat itu memang maksud beda, Pak ya. Beda. Dempet itu artinya dia bersentuhan secara fisiknya. Iya. Dempet. Iya. Saya tanya, apakah semua sarden itu dempet nempel semua? Iya. Ada yang terpisah. Nih, walaupun di satu kaleng, nih ikan ada yang di sini, ada yang di bawah. Ada yang bisa. Mohon maaf. Ini mohon maaf. Anda ini sok tahu. Memang Anda pernah masuk kaleng sarden? Kita buat sederhana ya. Kita melihat ke fishball. Undian buat ngambil door prize. Tahu yang bening, kaca bening? Tau. Itu kan terlihat kan? Apakah walaupun dalam satu wadah dia tuh berdempetan semuanya? Ada yang satu dempet di sini berdua, di sini bisa sendiri ada, Pak. Ini mohon maaf. Namanya memang fishball, tapi bukan berarti isinya ikan. Karena itu isinya kertas undian. Iya. Dan lagi ya. Nomor berapa? Red, penonton pakai obat paracetamol. Oke. Beli di apotek. Dikasih sarung tinju. Pilih yang satu mana? Menurun ya, Pak. Satu menurun, kita D, lihat menurun, ya. Ada boleh. 8 kotak huruf D di kotak yang pertama. Kalau kunci kita hilang, kita bisa bikin kunci. Apa namanya? Dari besi, dari dulu bisa apa? Dari besi ya? Karena kalau kunci dibikin dari cakwe, letoy. Dari besi, Pak? Dari besi, dikunci, Pak. Dari besi, bener. Dari besi. Baik. Kalau kunci kita hilang, kita bisa bikin kunci dari besi. Apakah itu jawabannya? Oke, tim A silakan. Udah. Di tukang. Udah saya ikut aja. Kita kunci. Kalau kunci kita hilang, kita bisa bikin kunci di tukang. Apakah itu jawabannya? Di belakang maksudnya. Semangat Pep, lu harus bisa Pep. Gak usah dihiraukan itu, paling itu kemenangan biasa. Ya. Tenang aja Pep. Iya, lu harus bisa Pep. Lu prank gua. Harus bisa Pep. Ya. Ada bintang tamu penyanyi dangdut. Mana gak kelihatan Duk? Nih dengerin ya, Ayu. Tenang Pep, tenang aja lu, semangat Pep. Ya. Menang gitu terima kasih biasa. Ya dukungannya Bar, teman-teman. Siap. Buat makasih ya dukungannya ya. Iya. Tepuk tangan buat kita dong. Iya dong. Potongannya makin gede loh ini. Makin murah dong kalau potongannya makin gede. Akhir bulan biasa itu. Kalau makin gede, makin kerasa ke lambung. Makan dong. Fani, enak gak kuenya Fani? Enak, mau disuapin? Oh, okay. Mau dong. Jangan bahaya nih. Iya. Aku makan sendiri aja ya. Oke. Okay. Tapi aku... Kertasnya dimakan loh, Pak. Lu minum apaan sih? Tambah lagi?
Minum apaan? Minuman soft drink. Beli di mana? Apa? Beli di mana? Gak usah beli, pinter aja cukup. Biar kalian merasakan bagaimana kalau kalah. Asam, enak, enak, enak ya? Iya. Ya. Itu yang kita rasakan. Hei, jawabannya tim A. Jawabannya silakan tim A. Silakan. 4 menurun. Iya, 4 menurun. Menurun kita lihat ada 8 kotak huruf G di kotak yang keempat. Sebelum Anda menjawab kita lihat dulu. Ini pertanyaannya. Nah. Hah? Ini adalah sebenarnya ini tayangan sebuah film tapi kita freeze. Kong. Oh iya. Kera raksasa yang melawan dinosaurus disebut King Kong. Kamu anak King Kong. Kau anak King Kong. Hei! Iya, empat menurun. Dalam tayangan tadi ya. Iya, dalam tayangan tadi. Kera raksasa yang melawan dinosaurus disebut. Disebut. Kera raksasa yang... Sang... Hong Tang. Sang jago. Ah, enak banget. Sang jago. Ayo waktunya habis. Sang hebat. Yang kuat. Yang kuat. Apakah kataku, tadi ya? Benar dalam tayangan kera raksasa yang bener, melawan dinosaurus ya? Disebut yang kuat. Setelah yang satu. Tadi mereka jawab perasaan. Mereka jawab. Tadi. Tapi? Itu kan karena keberuntungan. Kalau gua kan pinternya otodidak. Kalau dia otomatis tidak.